Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membagikan fungsi ban ya. Ini ban bekas ya teman-teman. Nanti jadi apa ya? Yang tentunya apa yang akan saya lakukan nanti sangat bermanfaat bagi kita ya. Caranya gimana? Mari kita mulai. Ini pertama ban ini ya, ban bekas ya teman-teman. Kita belah. Belah dulu pelan-pelan, jangan sampai kena tangan. Tuh ini kita bikin bulatan ya teman-teman. Nah kita bikin 4 teman-teman, jadinya kayak gini ya. Sekarang kita praktekkan. Nah teman-teman, ini kursi ya. Ini kalau bergesekan dengan ini terus, lama-lama keramik ini akan gores ya teman-teman. Tadi saya bikin ban yang saya buletin, itu fungsinya buat ini nih, landasan ini ganjel ya. Nah pemasangan cukup simpel ya teman-teman. Ini kita bersihin dulu ya, baru kita lem ini. Kita kasih lem, tempel, ya. Dah, kita kasih lem, tempel, lem, tempel, kasih lem. Tempel. Udah. Cukup gitu aja ya teman-teman. Nah sekarang kita coba. Biasanya orang kalau yang bener ya, mindahin kursi itu pasti ya diangkat ya, diangkat gini dulu. Tapi banyak juga yang mindahin kursi asal geret, tarik sini, tarik. Nah ya, sekarang nggak bakalan baret nih kayak gini. Nah ya teman-teman, nah fungsinya ban itu tadi biar melapisi kaki meja, kaki kursi, biar nggak bersentuhan langsung dengan keramik ya. Kan gini enak ya teman-teman. Cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.